小啦。Gempa bumi bermagnitudo 7,4 yang mengguncang Taiwan dilaporkan telah menewaskan 7 orang dan melukai lebih dari 700 orang. Sementara itu, sebanyak 77 orang lainnya dilaporkan masih terjebak di bawah reruntuhan bangunan. Otoritas pemadam kebakaran mengatakan sekitar 60 dari 77 orang terjebak di sebuah terowongan di utara kota Hualien. Selain itu, ada 2 warga Jerman yang terjebak di terowongan lain. Gempa bumi yang mengguncang Taiwan ini memang dilaporkan sebagai gempa terdahsyat setidaknya dalam 25 tahun terakhir. Bahkan guncangan gempa bumi ini terasa di seluruh negara kepulauan dan sebagian daratan Cina serta turut dirasakan di Jepang. Menurut laporan, gempa tersebut terjadi pada kedalaman 15,5 km atau sekitar 9,6 mil tepat saat warga sipil melakukan aktivitas pagi. Gempa ini pun sempat memicu peringatan tsunami untuk Jepang bagian selatan dan Filipina, namun sudah dicabut. Di sisi lain, guncangan akibat gempa ini juga memaksa sistem kereta bawah tanah ditutup sementara, meski sebagian besar jalur kembali beroperasi.